Halo Sobat GSM, di video kali ini GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Infinix, yakni Infinix Note 12 Pro 5G. Infinix Note 12 Pro 5G telah diluncurkan bersama dengan Note 12 5G di India. Note 12 Pro 5G mengemas beberapa spesifikasi luar biasa dan memiliki harga yang sangat kompetitif. Ponsel ini hadir dengan layar 6,7 inci Full HD Plus panel AMOLED dengan kecepatan pengambilan sampel sentuh 180Hz dan pengaturan 3 kamera belakang 108MP yang ekstrim. Ponsel ini juga memiliki desain yang ramping dan tampilan premium. Mari kita lihat spesifikasi, fitur, dan harga ponsel terbaru Infinix ini. Harga Infinix Note 12 Pro 5G di India telah ditetapkan pada Rp17.999 atau sekitar 3,3 juta rupiah. Untuk satu-satunya varian penyimpanan, RAM 8GB dengan internal 128GB. Ponsel ini hadir dalam pilihan warna hitam dan putih. Ponsel Infinix baru akan mulai dijual melalui Flipkart mulai 14 Juli. Harga saat ini adalah harga promo, dan kami belum tahu berapa lama periode promo akan berlangsung. Harga normal dari ponsel ini di Flipkart adalah Rp24.999 atau sekitar 4,7 juta rupiah. Bagaimanapun sepertinya berlebihan. Ponsel yang baru diluncurkan ini memamerkan layar Full HD Plus panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan tingkat sampling sentuh 180Hz dan rasio aspek 20:9. Di bawah tenda, ponsel ini ditenaga oleh chipset MediaTek Dimensity 810 octa-core yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Sejauh menyangkut kamera, Infinix Note 12 Pro 5G memiliki fitur pengaturan 3 kamera belakang dengan kombinasi sensor kamera utama 108MP disertai dengan sensor kedalaman 2MP dan sensor makro 2MP. Bersama dengan kamera, ada juga lampu LED flash. Sementara di bagian depan, memiliki sensor kamera 16MP untuk selfie dan panggilan video. Ponsel ini mengemas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 watt. Perangkat ini berjalan pada sistem operasi Android 12 dengan antarmuka XOS 10.6. Ponsel ini juga memiliki pemindai sidik jari yang dipasang di samping untuk keamanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.